Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 3 peralatan kesehatan untuk mengetahui efektivitas olahraga Anda. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang bisa menjadi cara alami untuk menguruskan badan. Anda bisa memonitor efektivitas olahraga dengan beberapa jenis alat olahraga. Olahraga mempunyai banyak manfaat, mulai dari bisa menjadi cara alami menguruskan badan, kebugaran badan, serta bisa mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit kritis. Olahraga bisa mengurangi resiko penyakit jantung sebanyak 35%, diabetes sebanyak 50%, dan kanker kolon atau usus sebanyak 50%. Agar bisa mengetahui seberapa besar manfaat olahraga, Anda bisa mengukur efektivitas olahraga yang Anda lakukan. Porsi olahraga harus cukup untuk membakar kalori dan lemak tubuh. Agar tidak bingung dengan porsi olahraga yang dilakukan dan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh, ada beberapa alat yang bisa memonitor efektivitas olahraga yang Anda lakukan. 1. Pedometer. Pedometer ini berfungsi menghitung jumlah langkah dan jarak tempuh ketika Anda berlari atau berjalan. Biasanya juga dilengkapi dengan penghitung kalori dan lemak yang dibakar. Ketika Anda berjalan atau berlari, di layar pedometer akan tertera jumlah langkah, jarak tempuh, kalori yang dibakar, dan lemak yang dibakar. Alat ini cukup mudah untuk didapat, baik di apotek maupun di toko olahraga. 2. Jam pengukur denyut jantung. Saat ini tersedia jam untuk memantau denyut jantung. Jam ini juga bisa menampilkan informasi seputar kegiatan olahraga yang Anda gunakan, seperti kecepatan lari, jarak, dan efektivitas latihan berdasarkan data diri Anda seperti berat badan dan tinggi badan. Jam model ini sudah cukup banyak tersedia di pasaran. Sebelum membeli, carilah informasi mengenai jenis dan merek jam ini. Pilih jam yang memiliki daya tahan baterainya panjang dan tahan air, sehingga Anda tetap bisa menggunakannya di saat hujan. 3. Telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel memang identik sebagai alat komunikasi. Tapi saat ini, ponsel pintar juga sudah memiliki fitur tambahan tertentu seputar pengukuran yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat untuk memantau efektivitas olahraga Anda. Bahkan ada beberapa ponsel yang saat ini sudah punya aplikasi yang menyatu dengan alat olahraga tertentu, misalnya sepatu lari. Dengan aplikasi tersebut, kegiatan olahraga yang Anda lakukan dengan sepatu tersebut bisa memberikan data lengkap seperti jarak tempuh, kecepatan, dan juga kalori yang dibakar. Jika Anda ingin mendapatkan cara alami menguruskan badan melalui aplikasi tersebut, Anda bisa mengetahui sudah seberapa kalori yang Anda bakar, sehingga bisa mengukur efektivitas olahraga tersebut untuk menguruskan badan. Sekian informasi tentang 3 peralatan kesehatan untuk mengukur efektivitas olahraga Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you in the next video.